Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yaitu tertulis di Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Demikian firman Tuhan. Allah tempat perlindungan. Setiap manusia pada hakikatnya akan selalu mencari perlindungan untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, ketentraman, dan sejahtera. Seumpama anak ayam yang berada di dalam sayap induknya, maka akan merasa nyaman, akan merasa aman. Sama halnya seorang anak yang berada di tempat ramai bersama dengan ibunya. Si anak akan merasa aman jika ibunya memegang erat tangan anaknya. Dua hal tersebut juga menjadi kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan perlindungan, rasa aman, tenteram, sejahtera. Dalam kehidupan manusia, perlindungan yang sejati itu, yang abadi itu, hanyalah di dalam Allah saja. Dialah Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Dan dikatakan, di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Perkataan lengan-lengan yang kekal berbicara tentang perlindungan dan pemeliharaan terhadap umat Allah. Meski berada di tengah keadaan yang penuh tekanan, umat Allah akan merasa tenang saat menyadari bahwa selalu ada jaminan pemeliharaan Allah yang senantiasa menyertai umatnya. Perlindungan dari Allah menciptakan rasa aman di saat musuh menghadang banyak tantangan. Ia akan hadir di depan untuk menghadapi musuh. Bahkan dialah yang menghantarkan kita sampai kepada kemenangan. Jemaat yang baik hati, bagaimanapun sulitnya keadaan yang kita alami saat ini, betapa tertekannya pun hidup kita saat ini, tetaplah ingat, jadikanlah Allah tempat perlindunganmu, karena ada kelegaan di dalamnya, ada rasa aman di dalamnya dan nyaman. Dengan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di umat manusia, bahkan di umat Israel, Musa pun
menyampaikan dan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa hanya Allah lah yang menjadi tempat perlindungan. Di luar Allah tidak ada yang lain yang dapat menjadi tempat perlindungan kita yang seutuhnya. Musuh-musuh yang berupaya menyerang umat Israel pun akan dipunahkannya. Sebagaimana dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bersama Allah, kita tenang dan aman, serta beroleh kemenangan. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta dan pemelihara, Engkau menuntun kami umat-Mu di dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Biarlah kami terus bersandar kepada-Mu dalam suka dan duka, agar kami boleh beroleh ketenangan, rasa aman, karena perlindungan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sehat.